Sejak maraknya sosial media, Aksara tak lagi bersuara. Semua yang nyata terdampar dalam ruang kaca, dikagumi dan diasumsikan tempat mengekspresikan segalanya. Semua yang nyata kini hanya tinggal cerita. Jari dan otak pemilik barannya. Semua manusia kini hanya menjadi generasi penunduk yang tak asik. Sering bangga hanya dengan fotogenik, lupa akan canda dan tawa yang sebenarnya, karena hanya memiliki hati yang gampang terusik. Lalu, siapakah mereka? Mereka adalah kita yang terjebak dalam dunia maya, lupa akan hidup sesungguhnya, lupa akan dunia yang tercipta begitu luasnya untuk kita nikmati. Tapi, kita tinggalkan begitu saja.